Baik, sekarang lepas habis kat situ, dalam kami riwayatkan daripada dua kitab. Imam An-Nawawi rahimahullah kata, kitab Ibnu Majah dan Ibnu Sunni, daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Umar radhiyallahu anhu memakai satu pakaian. Faqala ajadidun hadha am ghasil? Baju yang kamu pakai ni baju baru ke baju basuh? Baju lepas basuh. Maka Umar kata bal ghasil, bahkan baju baru lepas basuh je. Faqala ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan. Pakailah pakaian baru dan hiduplah mulia dan matilah sebagai seorang syahid. Ya. So jadi kalau kita nampak orang pakai pakaian baju baru, ilbas jadidan wa mut wa ish hamidan wa mut shahidan. Dan yang pertama sekali, hadis ini menunjukkan, adakah menunjukkan pakaian-pakaian baru lebih baik daripada pakaian bol pan basuh? So jadi soalannya, Umar kata dia pakai pakaian bol pan basuh. Nabi kata pakailah pakaian baru. Bukan pan basuh. Maknanya, jadi boleh kita faham, dan ulama, sebagai ulama mengatakan bahawa itu sebabnya, sebab bila kamu pakai pakaian baru, pakaian yang dah basuh tu sedekah. Macam tadilah, macam mula-mula tadi kan? Itu yang pertama. Yang kedua, manusia punya sifat naluri dia, dia lebih suka pakai baju baru. So kalau mampu, pakai yang baru. Beli baru. Yang lama, sedekah. Jangan kedekut pada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, takrif ataupun takwil para ulama, ini bukanlah bermaksud pakaian baru lebih baik daripada pakaian basuh. Tapi ini adalah doa. Dia berbentuk doa. Ilbas jadidan ini, pakailah yang baru, bermaksud sighatul amr uridu bihi doa, kata para ulama. Iaitulah dia menggunakan lafaz apa nama tu, perintah yang bermaksud doa. Yang mana ada sebenarnya hujung tambahan hadis ini yang tak disebut dalam kitab ini, yang mana tambahannya iaitulah dari sudut yang mana disebutkan wa yu'tikallahu qurratal ain fid dunya wal akhirah, dan semoga kamu diberikan qurratul ain pada di dunia ini dan di akhirat. Ya, ia sebenarnya satu doa kepada Umar oleh Nabi, yang sebenarnya makbul doa tu. Nampak tak? Umar Al-Khattab memang hidup sebagai seorang yang mulia dan mati sebagai seorang syahid. Dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Yahudi, yang mana Abu Lu'lu'ah ini dipandang tinggi oleh Syiah. Kalau siapa-siapa pergi kat Iran ke, boleh nampak mereka dan di Iraq ya, boleh tengok mereka ini membina pintu gerbang untuk Abu Lu'lu'ah kerana berjaya membunuh Umar Al-Khattab. Dan Umar pula ditikam itu masa solat subuh dan darahnya mengalir, ya? Dan pada ketika itu beliau sempat menghabiskan solat dan tak mati terus-terusnya, tapi mati dalam 2-3 hari selepas itu. Dan ulama' moden hari ini, bukan ulama' moden, doktor-doktor moden yang diberitahu cerita ni, mereka cuba untuk menelah apa yang berlaku pada Umar. Mereka kata kalau ambulans zaman sekarang dan perubatan hari ini ada, Umar tu boleh diselamatkan. Tapi zaman dulu susah nak diselamatkan sebab dia minum air susu keluar balik usus, kan, bocor dia punya usus tu. So zaman hari ni boleh, kita boleh selamatkan Umar Al-Khattab, tapi dulu susah lah. Tak ada nak jahit-jahit pun macam nak buat kan. So jadi mati syahid Umar Al-Khattab. Baik, kemudian dan dia memang juga masa Umar panjat Bukit Uhud dengan Nabi, dengan Abu Bakar, ya, dengan seorang lagi, tak ingat saya siapa seorang lagi, Uthman, ya, maka Bukit Uhud bergegar, maka Nabi pun menegur Bukit Uhud, ya, Bukit Uhud bertenang, ihda,
bertenang kerana di atas kamu ada seorang Nabi, seorang Siddiq dan dua orang syahid. Masa hidup lagi Nabi cakap dah benda tu. Senyap tu Bukit Uhud. Dua orang syahid. Hai. Siapa ni? Kan? Ha, seorang Nabi, Nabi ya. Dan seorang Siddiq, Abu Bakar. Dan dua orang syahid. Umar dengan Uthman terus tahu dia akan, kita ni akan mati syahid. Nabi beritahu awal-awal lah. Dan Nabi sebut lagi dalam doa ni. Dan memang betul, Umar Al-Khattab mati syahid. Ya? Ha, itu dia.